Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, si pencari gratisan di channel pencari gratisan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan meng-share seperti yang ada di judulnya. Jadi di sini saya akan meng-share aplikasi terbaik buat bobol wifi ya teman-teman. Jadi aplikasinya ini memerlukan data untuk ngebobol wifi-nya. Jadi offline ya teman-teman. Jadi bisa langsung kita konekkan. Jadi ini saya lagi di dalam rumah ya. Jadi videonya sudah saya buatkan teman-teman. Pas saya di luar rumah, jadi di rumah saya itu nggak ada wifi teman-teman sih, nggak ada wifi, jadi adanya pas saya lagi. Jadi videonya sudah saya buatkan, jadi silakan kita lanjut di sini. Jadi di sini langsung aja ya teman-teman, apa nama kita? Nah di sini teman-teman, oke di sini tunggu dulu. Jadi saya cuma ngambil videonya doang ya teman-teman. Kalau misalnya saya ngomong-ngomong di tempat umum kan malu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini wifi-nya nggak ada yang connect ya teman-teman di sini. Jadi belum ada yang connect di sini. Jadi saya mau bobol yang ini teman-teman. Mau saya bobol yang ini. Nah, itu di passwordin semua ya teman-teman rata-rata. Jadi membobolnya ini teman-teman harus jarak yang paling dekat ya teman-teman. Itu bisa kita bobol. Kalau misalnya jaraknya jaringannya satu misalnya, itu nggak bisa ya teman-teman, harus ada 2, 3 full lebih bagus teman-teman, langsung connect teman-teman. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya ini teman-teman. Aplikasinya ini ya teman-teman, yang belum tahu silahkan simak aja ya videonya. Nah di sini yang paling beda jaringannya yang ini teman-teman, bukan yang itu ya, bukan, nah yang atasnya lagi teman-teman. Jadi ini pada nggak bisa semua, itu jaringannya kecil-kecil semua ya teman-teman. Jadi yang ini yang bisa teman-teman. Oke, ini yang gak ribet juga ya teman-teman. Ini videonya udah saya buat, terus saya baru berbicara kayak gini, ribet teman-teman. Oke, ini langsung scroll aja kita ke bawah ya teman-teman. Nah, ini jaringannya yang paling atas tetap itu ya teman-teman. Buka, nah ini nih. Nah, yang paling cepat yang ini ya teman-teman, yang paling tinggi. Jadi bisa dilihat dulu ya teman-teman, di sini belum terkonek ataupun belum tersambung ya teman-teman, harus memasukkan password ataupun sandi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita bobol ke aplikasinya ya teman-teman. Di sini hanya memerlukan waktu beberapa menit saja, jadi nggak sampai 5 menitan. Ini videonya pun cuma 3 menit teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita connect. Bisa kita ulang ya, takutnya kalian lupa gitu. Terus teman-teman. Nah, di bagian di sini ya tadi. Kita scroll ke bawah, cari yang paling atas. Nah, wifi-nya nah ini ya teman-teman, yang paling bagus. Kita centang di situ teman-teman. Nah, di situ kita langsung konekin saja. Silahkan kita tunggu di sini teman-teman. Nggak sampai 1 menit kayaknya ya teman-teman. Ini langsung connect. Nah, ini jangan dicentang ini teman-teman, jangan. Dan dicentang itu tuh ya. Jadi kita back aja langsung. Ini udah terhubung ya, bisa dilihat di atas nih. Di sini bisa dilihat teman-teman. Ini udah connect. Nah, di sini saya tunjukin lagi ya. Ini udah connect. Nah, kata saya. Nah, teman-teman, konekkan teman-teman. Jadi sudah terbukti ini aplikasi terbaik ya teman-teman untuk membobol wifi WPS. Jadi yang harus ada tanda tanyanya itu teman-teman, yang bisa dibobol, yang ada tanda tanya itu bisa dibobol. Misalnya yang X merah gitu ataupun gambar kunci itu nggak bisa ya teman-teman. Ini lumayan kenceng lah jaringannya teman-teman. Kalau saya bete nggak ada kuota ataupun lagi nggak connect ke pen tunnel, saya bisa langsung ke sini aja teman-teman tempatnya. Ini teman-teman saya langsung pada ngikutin, langsung pada download aplikasi ini. Jadi langsung pada connect juga teman-teman semuanya. Oke, di sini lumayan kencang jaringan wifi dong anjir. Ini bisa sambil nongkrong enak nih teman-teman. Soalnya wifi-nya juga ada di lokasinya, ada di tempat tongkrongan teman-teman. Jadi sudah pada enak sekarang. Oke, ini tentang jenang saya teman-teman. Masih pemula teman-teman, makanya support terus teman-teman channel saya biar
saya lebih semangat lagi untuk meluangkan tutorial buat kalian yang bermanfaat. Kalau yang tidak bermutu nggak bakal saya share. Terus kalau misalnya kalian nonton video itu dilihat dari tanggalnya ya teman-teman, jadi biar nggak spam, jadi bisa di kalian lihat tanggalnya, terus lihat komen-komennya dulu worth atau enggak. Jadi harus kalian lihat-lihat lah, jangan asal tonton terus nggak bisa, kan kecewa juga ya ke kitanya ini teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup segini saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spreading all around my room.